Halo, balik lagi sama gue di sini. Gue mau ngenalin satu efek tipe baru. Mungkin teman-teman udah pada lihat booster yang digabung sama pream. Di sini booster sama pream itu ya kayak namanya aja gitu ya. Booster ya untuk memperkeras suara. Boost pream ini seperti pengaturan di dalam ampli. Nah, gue pernah bikin efek tipe kayak gini dulu. Gue sebut booster doang. Jadi isinya cuma bukan cuma ya, isinya itu treble, middle, bass sama master volume. Tapi karena di sini kita gabung sama booster, tentu harus ada bedanya. Booster ya kayak teman-teman tahu ya, pada umumnya aja lah untuk ngebooster, ngeboost suara, naikin volume. Sekaligus mungkin ada yang sekaligus naikin gain. Nah, di sini kita gabung sama preamp. Preamp ini diatur sama 4 knob itu. Ada treble, bass, ada gain, ada volume. Sebenarnya efek ini ada efek tipe dinamika kalau nggak salah namanya ya. Efek yang tidak merubah karakter suara. Yang gue maksud merubah itu kayak distorsi, kayak overdrive, kayak fuzz, juga tidak memodulasi, tidak ada delay, tidak ada reverb, chorus atau wah. Jadi benar-benar suaranya nggak berubah, hanya digedein, hanya diatur volumenya, diatur ya kayak booster pada umumnya lah. Jadi cuma ngegedein suara, itulah tipenya booster. Ini udah nyala ya, kita putar aja cuman dia jadi gede. Satu switch ini ya untuk satu knob. Ya. Dan untuk preampnya ya itu sama 4 knob itu. Ada treble, ada bass, ada gain, ada volume. Khusus preamp ini, mungkin ada tipe-tipe preamp yang lain, tapi preamp di sini dia ada sedikit drive-nya karena di sini ada knob gain. Jadi teman-teman bisa dapat karakter kayak suara overdrive. Kita coba masing-masing ya. Pertama tentu volumenya kita naikin dulu. Tapi volume ini ya tentu karena switchnya sudah menyala, kita harus atur-atur yang lainnya juga. Kita atur dulu yang bassnya. Coba ya kita fullin aja biar ketahuan bedanya. Ngebas banget ya, jadi mendem lah suaranya ya. Atau kita tuh treble-nya ya, namanya juga video demo ya, kita coba-cobain aja lah. Gue juga main gitar ya asal-asalan. Tergantung enak-enaknya teman-teman, mau treble, mau cempreng, mau mendem, ya terserah gitu, terserah yang main. Tapi karena ini video demo, kita tes dulu ya biasa, posisi 12, gain, ya volume gak usah terlalu full lah, gainnya kita mainin ya, pecah-pecah gimana gitu ya. Gimana ya, tergantung teman-teman mau naikin gainnya lagi, naikin volumenya, treble-nya diturunin, bass-nya dinaikin, atau mau treble-nya dinaikin, bassnya diturunin, dapat cempreng-cempreng, tapi bukan berarti nggak enak, kita bisa dapat, nah ini kayak gitu.
gitu yang gue suka tuh. Booster yang di powering ya, di powering, di tenagai apalah yang bisa pakai baterai kotak asal punya konverternya. Oke, kalau enggak ya pakai adaptor 9 volt 1 ampere. Itu jadi booster dan preamp di ADH Pedals. Seperti itu, mungkin teman-teman punya masukan, mungkin tertarik, mungkin enggak, mungkin mau beli, enggak juga, silahkan aja, enggak lupa, kita sama-sama mainkan musik yang kita suka. Makasih, dadah.